Tunggu dulu, Pak. Ini Renase. Cerewet ibu ini. Bukan ini yang dibutuhkan yang masyarakat. Bukan, Pak. Atau jangan jangan Bapak ditunggu sama pemerintah. Hati-hati kalau bicara. Hati-hati, Bu. Konsultasi publik itu penyusunan kerangka. Memang ada kalau memang Pak tidak jelas itu ilegal. Makanya itu dampaknya itu. Jangan ini makanya. Karena ini. Enggak usah berdebat. Dampak ini, Pak. Sama-sama dampak ini. Iya, dampak ini, Pak. Dampak ini. Kalau memang ada yang rebukan di sini bilang ini rekayasa ilegal. Balon dicopot di situ. Saya kami saya enggak tahu. Iya, balon jangan Ibu mau tekes.
Indonesia. Ini juga. Jadi kalau mau tahu posisi saya saja, apa yang itu? Ini, inilah kesalahannya masyarakat, saya jelaskan dulu kan. Dia mau ganti di kemarin itu agar terus dapat daripada akibat muncul dengan bukan mati ganti rugi, tanah dengan bangunan. Ay, bukan itu. Tapi mau tak masyarakat, Pak, itu yang mau diganti. Itu, Pak, yang mau diganti. Asal mak layak tinggal di sini. Tunggu dulu. Tidak ada limita selain. Tidak ada limita selain tanah dibebaskan dan lupa. Begini, ya, begini, Bu. Kita sendiri sih nantinya ini akan dibebaskan, tadi bukan saat sekarang. Sekarang masih tahap pembangunan. Jangan dikorek. Tidak bisa kau halangi. Ini haknya pemerintah. Kenapa? Ini kan sudah dibiarkan masyarakat, Pak. Tidak halang, sudah dibeli. Ini yang ditinggalin pemerintah, bukan masyarakat ditinggalan. Tidak usah, Ibu tahu berapa nanti di sini. Kalau ada orang begitu, Pak Mardianu. Bukan sama, anu Pak, bukan. Tapi kalau ada Renase, tidak mungkin ada pembebasan. Kalau ada Renase. Bu, tahu berapa ada Ibu di sini? Saya di sini, terus pulsa di sini, Bu. Bisa tahu. Biar saya baru di sini, Pak. Karena Ibu harus bekerja juga, dan adanya perusahaan makan. Ibu, ada mau bikin kos-kosan dengan perusahaan. Iya, adanya. Makanya ini jangan salahkan perusahaan yang punya perusahaan. Kita tidak salahkan, Pak. Tapi ini kan ilegal. Dan maka ini ilegal, Pak. Ibu sudah tahu ilegal? Iya, saya sudah tahu. Itu, Pak, sepenuhnya di rumah. Apa itu? Di rumah. Ibu, ini begini. Dan maka ilegal. Hei, begini, Bu. Ini dia. Ya ini bayar ke negara, Bu. Ini pembangunannya. Makanya dia ambil izinnya ke luar sana, dia membenahi. Kita mandi anunya, Pak, videonya. Video apanya? Sini Miki, kita lihat. Enggak perlu kejar sana, saya lebih tahu dari Ibu. Iya, berarti kita sudah tahu, Ji. Seandainya, Pak, bukan di, seandainya bukan ilegal ini, kenapa tidak ada yang turunkan ini? Ini kan ini, saya rasa begini. Berangkat tidak paham-paham. Belum paham bagus. Iya, anu ganti dulu kasihan. Iya. Ditimbulkan oleh perusahaan sehingga masyarakat motor. Karena ini tidak ada dampak. Kan? Kalau perusahaan itu Pak aslinya perusahaan itu di atas orang dari Cina itu sudah ada turun uang 78 triliun sudah turun Pak. 78 triliun itu sudah ada dari negara asing. Terus? Itu nih, makanya saya anu. Kenapa ini? Untuk mengganti rugi supaya enggak semudah itu mengembalikan telapak tangan. Aduh, semudah itu, Bu. Semudah itu. Eh? Jadi Ibu jangan ngotot ke saya. Ibu salah besar. Bukan kita yang ngotot, tapi kan kita yang anu kenapa dilarang? Saya hanya mengawasi keamanan di sini, Bu. Tapi kalau ada yang halangi saya tangkap. Saya bilang Bapak, kalau di Bapak bicara sama saya. Nah, kenapa ini ditahan kerja? Ditahan. Saya tangkap yang halangi saya tangkap. Tidak bisa bikin Renase, Pak. Tidak bisa. Tangkap, Pak.